ini batu yang sempat viral kemarin. Batunya sangat besar sekali. Ini batu dari aliran banjir yang kemarin sempat viral ya. Dan masya Allah ini benar-benar berukuran besar seperti rumah ya. Sampai ditonjok oleh batu. Dan ini benar-benar besar ini batunya. Dan ini aliran banjir saat ini. Aliran banjir. Dan di sana itu ada jembatan berlangsep namanya yang sempat putus kemarin, yang juga Ibu Gubernur juga datang ke sini. Dan ini tampak batu besar, benar-benar besar. Mungkin kalau dari kamera ini masih kelihatan kecil ya. Tapi ketika dari dekat sangat besar ya. Cuaca insya Allah baik ya hari ini, dan sampai sore hari ini cuacanya baik, tidak ada mendung, hanya awan-awan sedikit. Dan ini aliran banjir ya yang dari Semeru, cukup kecil sekali. Banjir lava, lahar dingin kemarin ya, ini membawa batu besar ini. Banyak warga yang mengunjungi batu ini. Tadi sangat ramai karena batu ini sempat viral. Batu ini tepatnya di baratnya jembatan Sumber Langsep. Ternyata banyak perkebunan-perkebunan, tanaman-tanaman warga yang terdampak ya lahar dingin kemarin itu. Banyak pohon-pohon dan perkebunan yang terdampak. Ini batu besar ini kira-kira ya kalau diukur
setinggi mungkin 15 meter ya tingginya ini. Jadi ukuran rumah ini. Dan lebarnya kira-kira 1, 2, 3, 4 nih. 7 ya, 7, 7 meteran. Jadi hampir samalah ukuran rumah. 12 kali 7. Ya benar, ini batu yang ada di Kampung Renteng ya, di aliran sungai Kampung Renteng yang sebelah sana, jadi kena banjir sampai sini. Dan itu merupakan pecahan batunya ya, sebenarnya besar batu ini, nah ini pecahannya ini. Nah ini pecahan batu yang besar ini. Ini sebenarnya batu yang besar tuh. Ukurannya sangat besar, tingginya sekitar 15 meter. Sana ada orang yang bekerja ya, alat berat, karena jembatan sumber langsep itu sempat terputus. Sempat terputus dengan aliran banjir di aliran ini ya. Kemarin ini sangat besar sekali. Betul sekali, banyak perkebunan yang terdampak ya, pohon-pohon, sengon, cengkeh dan lain-lainnya itu terdampak ini. Ini sebelah-sebelahnya ini adalah rumah warga ya. Jadi itu terlihat rumah warga. Dan banjirnya sangat dekat sekali ternyata dengan rumah warga. Nah, itu pecahan batu yang besar ini. Masya Allah, kuasa Allah, batu ini yang berukuran besar dibawa banjir ya. Betapa hebatnya aliran banjir yang kemarin, betapa besarnya ya, hingga bisa membawa batu ukuran yang sangat besar ini. Nih.
dan saya coba pegang ya. Saya coba pegang batu ini. Ternyata masih hangat ya. Padahal sudah 3 hari yang lalu ini. Tapi masih hangat. Batunya masih hangat. Ini batunya sangat besar. Nah, ini nampak dari bawah ini ya. Jadi batu ini sebenarnya besar, ini terlihat pecahannya ya. Jadi pecahan batunya itu sangat besar sekali ini. Batunya sangat besar. Dan ternyata masih licin. Ya, ini Om Iskri. Ini mungkin bisa dibuat batu akik ini ya. Ini akan jadi monumen di sini. Batu akik terbesar di Indonesia. Nah, kalau gini jelas ya, batu ini sebenarnya sangat besar sekali dan ini pecah. Jadi pecahannya itu masih besar sekali ya. Nah, itu mungkin salah satu pecahannya juga itu yang besar.
batunya sebenarnya berbentuk seperti telur ya, berbentuk seperti telur lonjong, namun pecah karena dibawa benturan-benturan banjir. Baik, saudara, teman-teman, kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat, sepertinya banjir, aliran banjirnya tadi sangat kecil ya, ini kok semakin besar ya, semakin debit airnya semakin tinggi, menambah. Oleh karena itu, saya izin live dulu untuk menghentikan live ini. Khawatir nanti ada banjir ya. Khawatir ada banjir. Karena cuacanya ini terlihat menunjukkan ada potensi yang akan turun hujan ini. Ya, ini saudara-saudara semuanya, ini batu yang kemarin viral. Saya juga penasaran. Saya akhirnya bisa sampai ke sini langsung. Kita akhiri dulu ya. Khawatir nanti ada banjir. Dan ini batu yang besar itu. Terima kasih sudah menonton. Dan semoga bermanfaat informasi ini. Angin besar. Nah, ini bisa bahaya nih kalau batunya terguling. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.